kan lagi ini European Cup toh. Terusnya ada power chest. Kalau di pasar nggak boleh naik sepeda, jadi sepedanya harus ditenteng. Sekarang kan kita udah tinggal di rumahnya papa mamanya Arnold nih di Apelska. Jadi bakal sering-sering bikin videonya di pedesaan di Belanda. Seperti hari ini, hari Minggu, dan Arnold masuk malam. Arnold masuk malam, jadi kerjanya nanti berangkatnya sore. Terus ini cuaca di Belanda lagi 20 derajat, tapi chill banget. Terus apa ya, kalau ada angin sih nggak gitu terik ya. Tapi kalau pas anginnya berhenti, kayak di Jakarta guys. Tuh, kalian bisa lihat nih pohon-pohon sudah mulai hijau dan langit sudah sangat biru, matahari mentereng. Tuh, ini lingkungan rumah tempat mertua aku tinggal, yang mana juga adalah tempat kita tinggal sementara saat ini. Terus ini ada tekop, rumah dijual. Udur dat lieveman? 500,000? Nih, hoeveel? Ya, yeah, 500,000. 500,000 euro. Ih, kok ada ini sih, ada yang terbang-terbang. Gitu, nih rumah, lingkungan rumah mertuaku. Terus di sana ada kafe-kafe. Ini waktu si penghuninya masih ada. Di sini ada kuda, guys. Dan di belakang sana ada hutan. Aku sering juga bikin video tentang hutan di Belanda. Bisa kalian tengok-tengok. Tuh ada fietspad atau jalanan khusus sepeda. Jadi kalau di Belanda itu jalanannya tuh, ada kuda tuh, ada kuda tuh. Jadi kalau di Belanda orang tuh peliharanya sapi, kuda, domba, kayak gitu guys. Oh ya, ini ada fietspad atau jalanan khusus sepeda. Jadi kalau di Belanda itu jalanannya ada yang khusus sepeda, khusus pejalan kaki, ada juga pardenpad ya, Lieveman ya? Iya. Ada pardenpad. Ya, kan dat. Pardenpad atau jalanan khusus kuda. Tuh. Apa di sini tuh kayak tempat orang desa, tempat turis juga ya, Lieveman? Feel turis tuh here. Yeah. Buat orang-orang berlibur, tenang, healing-healing. Tuh, ini di belakang nih hutan nih. Terus nih ada kayak tempat broom pit. Is that broom pit, Lieveman? Electric ya. Electric tuh. Jadi kalian tuh di sini juga bisa kayak sewa kayak motor apa nih ya? Broom pit gitu deh, kayak motor elektrik tapi ya gitu buat ngiter-ngiter pedesaan. Nah, ini kalau lagi ada angin, adem, guys. Tapi kalau lagi panas, Masya Allah, kayak di Jakarta. Tuh, kalian bisa lihat Klimbos Apelska. Jadi Klimbos itu kayak hutan buat panjat-panjat tuh, kalau kalian bisa lihat. Jadi kayak outbound gitu, guys. Jadi kalian bisa dari pohon satu ke pohon satu, kelihatan gak sih? Tuh, dan kalian bisa dengar suara, banyak suara anak-anak karena ini weekend. Tuh, dan di situ ada market atau pasar, tapi nggak sebesar di Dordrecht. Tuh Klimbosnya tuh, jadi kalian bisa manjat-manjat gitu, lagi nggak ada orangnya. Eh ada sih tuh kalau kalian mau lihat. Tuh ada Klimbos, pasar. Pasarnya nggak seramai di kota Dordrecht. Jadi kalau kalian lihat tuh pasar dari sana sampai sana, kelihatan nggak? Tuh pasar ya, baju-baju. What is that, Mir? Clothing, Frau also, Slagrai, Darto, of need. Oh, ya, rekan ya. Nih ya, what is this in the market? Need sokrot as in Dordrecht ya? Nee, this is gewoon een beetje voor gezellig. Ya, tuh ada ayunan-ayunan guys. Jadi ini ramah lingkungan apa kids friendly nih. Nah ini yang aku bilang nih, Klimbos tuh. Jadi kalian bisa kayak manjat-manjat, ada bisa buat gelantungan-gelantungan di hutan. Kayak begitu. Dan kalian bisa dengar suara anak-anak lagi main-main di hutan. Nah itu market atau pasar. Pasar di desa di Belanda. Oh, this is not elke week, tapi hanya in the kalau lagi cuaca bagus. Tuh ada baju-baju. Ada tukang ice. Baju-baju, tas, gesper, selagerai atau sosis-sosis, daging. Perhiasan ini apa nih, wall-wall. Terus ini, oh ada ini kan lagi ini European Cup toh, Belanda.
Nah, jadi banyak baju-baju bola Belanda nih dan Eropa-Eropa lainnya. Ayo kalian supporter bola siapa? Oh, ada makanan Greek atau Greekelan. Tuh, ini ada makanan dari Greek atau Yunani. Oh, baju-baju orang-orang. Kalau di pasar nggak boleh naik sepeda, jadi sepedanya harus ditenteng. Tuh. Nah, ini kalau ada angin gini adem, guys. Kalian bisa lihat juga nih musim panas, jadi semua pada pakai baju-baju lengan pendek, celana pendek. Kayaknya kalau di Apeska banyakannya ini. Apa pasarnya tuh baju-baju. Dan juga kan karena Apeska itu desa kecil, jadi pasarnya nggak gitu besar seperti di Dordrecht, guys. Itu ada wors lagi atau daging, itu ada permen-permen manisan. Terus ini ada poffertjes. Lucu. Pengen jajan jadinya, tapi mertuaku lagi bikin makan siang. Tuh ada poffertjes. Tuh pasarnya cuma dari sini ke sana, sampai sana tadi kita jalan. Nggak besar kan? Kemudian tadi kita lihat kan di sana ada fietspad atau jalanan khusus sepeda. Nah, di sini ada wandelpad atau jalanan khusus pejalan kaki. Tuh, lihat kan ada yang gelantungan? Nah, ini kalau jalan ke sini bisa nembus ke belakang rumah mertua. Tuh, ini krimbos yang aku maksud nih. Tuh, kalian bisa lihat tuh ada yang gelantungan. Belum, tapi dia lagi siap-siap mau gelantungan. Tuh, jadi siap-siapnya dari pohon situ ke sana, ke sana, ke sana. Tuh, ini kelimbos. Ini karena mulai summer ya, jadi mulai rame, guys. Banyak rame anak-anak liburan sekolah. Nih, kelimbos Apelska. Tuh, kalian bisa lihat tuh ada rutenya. Dari sini ke sana ke sini, dari sana ke sini ke sana gitu. Nih, kita di sini. Dan ini sebesar ini kelimbosnya. Tuh, ada yang kayak gini, kelimbos gelantungan-gelantungan. Jadi kalian bisa jalan dari pohon satu ke pohon lainnya. Tuh, rame, guys. Nah, kalau di bawah hutan gini, adem. Kalau tadi di pasar panas, gersang kayak di Jakarta. Karena suhunya lagi 20 derajat. Tuh, guys, the broom fits yang tadi aku bilang. Terus ini jalanan utamanya tuh orang-orang pada naik sepeda. Nggak rame sama mobil-mobil, motor. Dan ini tadi headboss yang tadi kita jalan. Terus nembus-nembus ke sini, jalan raya besar. Tuh ada mobil tapi nggak rame juga, ya? Oh, mountain bike. Ya, di Four Vixen. Oh, tuh guys, jadi ini ada, kalau ada tanda ini rute buat mountain bike atau sepeda gunung. Nih, jadi jalurnya wah tuh apa melewati bukit buat latihan sepeda gunung. Nah, ini jalanan utamanya di desa di Belanda, kalian bisa lihat tuh. Mana? Mobilnya cuma satu, itu pun jalannya pelan banget. Beginilah kehidupan di desa di Belanda, guys. Jadi bagaimana? Enak tinggal di desa atau di kota? Kalau di kota kan jalanannya, kalau kita jalan-jalan lihatnya gedung-gedung. Kalau di desa ya seperti ini, lihatnya pohon-pohon. Semoga tidak bosan ya. Tuh, ini rumah mertua aku, ada pagar kecil. Tuh, ke sana tadi market atau pasar yang tadi kita jalan-jalan. Terus tadi kita nembus-nembusnya sana. Dan ini rumah mertua. Tuh, kalian bisa lihat, cuman dibatasi oleh pagar kecil. Terus ini ada apa namanya, vacancy house. Tuh, ini ada vacancy house, ada yang nginep tapi lagi jalan-jalan ke ASEAN, dan itu rumah mertuaku. Udahan dulu, thank you for watching, dadah!